Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel mencari wawasan ilmu Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat intro di channel youtube Kali ini saya akan berbagi Membuat intro dengan aplikasi Panzoid Di sini aplikasi Panzoid itu secara online pertama yang kita lakukan yaitu membuka browser kita double klik kemudian kita tulis panzoid kemudian kita enter kemudian kita pilih panzoid nah di sini ada beberapa pilihan Misal kita pilih yang ini, kemudian kita pilih "Open In Clip". Nah, kemudian kita rubah tulisannya. Nah, cara merubahnya, kita ganti yang di teks ini kita rubah. Misal di sini mencari kita ketik mencari wawasan ilmu. Kita Ctrl A, kita copy, kemudian kita enter. Nah, ukurannya ini karena panjang, ukurannya saya kecilkan lagi menjadi 8. Kemudian yang kedua kita rubah. Kemudian tekan enter. Kemudian untuk hack-nya kita rubah menjadi 8. Kemudian yang ketiga juga kita rubah lagi. Kita paste, kemudian tekan enter. Untuk hack kita rubah menjadi 8. Nah, setelah ini kita preview terlebih dahulu. Nah, seperti ini animasinya. Nah, kemudian untuk download hasilnya, kita pilih download. Kemudian kita di sini bisa memilih Good quality balance, atau fast render, atau extreme. Kita pilih yang balance aja, kemudian kita klik start video render. Nah, ini proses rendering. Untuk animasi tadi, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dalam proses ini, membutuhkan waktu beberapa menit. Ada yang tiga menit, ada yang empat menit, ada yang lima menit, tergantung pilihan animasi yang dipilih. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, untuk video ini biasanya untuk aplikasi Kinemaster itu hasil dari downloadan ini harus dirubah terlebih dahulu menjadi format mp4 itu bisa dilakukan dengan cara convert menggunakan aplikasi online itu kita bisa menggunakan aplikasi online untuk merubah format awal dari hasil downloadan ini menjadi mp4 nah ini masih dua menit lagi kita tunggu sampai prosesnya selesai nah nanti biasanya setelah proses rendering ini nanti kita bisa memilih menu download Nah, dalam pemilihan animasi di sini, saya sarankan untuk animasinya kita gunakan kemudian untuk misal yang sudah ada audio yang di aplikasi ini. Alangkah lebih baiknya audionya kita rubah. Kita dapat mendownloadnya di YouTube Studio. Nah, sebentar lagi tinggal satu menit lagi sampai prosesnya selesai. Kita tunggu. Nah, menurut saya, untuk aplikasi panzoid ini, web panzoid ini itu sangat simple, mudah, dan cepat jika kita membuatnya di aplikasi lain kita butuh waktu mungkin beberapa jam untuk membuat sebuah animasi seperti ter, seperti di aplikasi Panzoid ini kita sangat dimudahkan dengan adanya web Panzoid ini kita dapat membuat animasi hanya dengan beberapa menit saja. Nah, ini masih beberapa detik lagi prosesnya akan selesai. tinggal 12 detik. 9 detik. Nah, sambil kita tunggu. Nah, di sini akan muncul Pilihan download your video, kita pilih download your video. Nah, ini video yang kita download, kita pilih ini, kemudian tampilkan dalam folder. Nah, ini kita coba play. Nah seperti ini Sangat mudah sekali kan Semoga video ini dapat bermanfaat Jangan lupa dukung kami Dengan cara subscribe, like, dan komen Serta share video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh